Cek cek. Oke. Oke guys, nah jadi kali ini balik lagi dengan kita Excel Sulangi dalam tema yang baru yaitu Koko Mancing. Bom dege 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 bang dege bang dege dek bang 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 dek dek bang 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 dek dek bang 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 dek dek bang 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 dek. Nah jadi hari ini kita dengan Papa akan memberitahu Pak Ngoni semua bagaimana cara untuk membuat umpan mancing di air tawar. Oke, untuk itu kita langsung masuk saja ke bahan-bahan yang akan kami buat. Sebelumnya orang pakai wadah dulu, tempurung. 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 Pertama. Oke. Yang kedua ada lisu atau tumbu-tumbu. Oh, ada lisu. Untuk mau tumbuh DP adonan. Baru kedua ada cookies yang sudah tidak dikonsumsi atau so expired, dan ini ada cookies lagi sejenis kerupuk lokal, dan ada satu butir telur, dan juga ada bawang putih yang telah ditumbuh, bawang putih secukupnya, dan juga ada air secukupnya, dan ada tempat wadah untuk menaruh adonan nanti yang sudah jadi, dan juga ada plastik yang akan ini digunakan sebagai tempat untuk menaruh wadah yang untuk tempat menaruh umpan yang sudah jadi. Ya. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama kita mengambil cookies yang sudah expire. Tuh. Pertama-tama kita menyediakan cookies yang sudah kita ambil cookies yang sudah apa? Yang so expire cookies. Oh, enggak usah bilang. Pokoknya biskuit, no. Mau kena sponsor. Oke. Okay? Nah, jadi kita ambil itu, kita tumbuk dulu. Ini sangat unik ya, menumbuk di apa tempurung. Agar mudah ditumbuknya pakai air secukupnya. Iya, agar mudah pakai air secukupnya. Oke, tumbuk sampai halus, sampai biskuitnya jadi seperti bubuk. Ini DP tempurung. Dipit tanpa wadah P kecil berbeda nutup ya panjang sekali. Nah, terus kita campur dengan kerupuk-kerupuk ini, yang kerupuk apa dipit nama? Kerupuk lokal ya. Kerupuk lokal yang so lanut expire, atau bahasa Indonesianya sudah expire. Nah, kita tumbuk sampai halus. Oke. Okay. Jangan lupa pakai DP ini leh. Saya habis DP kerupuk itu. Ya. Kita taruh itu lagi. Pokoknya habiskan. Taruh air secukupnya lagi. Taruh air secukupnya lagi. Terus kita haluskan. Oke. Ini sudah dihaluskan sampai hasilnya seperti ini, kurang lebih. Nah, baru kita taruh bawang putih secukupnya yang telah ditumbuh. Oke. Okay. Biar
umpannya ini ikannya bisa kecium bau-bau bawang putih yang menyengat. Dan kita aduk merata ini adonannya sampai menjadi seperti ini. Aduk-aduk terus. Nah, terus langkah selanjutnya kita membuka telur ayam. Memecahkan telur ayam. Dan tapi ini kita hanya membutuhkan kuningnya saja, karena kalau mau pakai DP putih, nanti DP adonan semua jadi lain. Nah, terus kita campur-campurkan lagi seperti ini. Oke. Kurang campur sampai merata. Ih, terlalu banyak sih itu. Pokoknya campur terus. Taruh tepung sedikit tuh. Campur-campur terus. Fungsi dari bawang putih sendiri adalah untuk membawa bau-bau yang menyengat, biar ikannya cepat makan. Bisa, kalau kurang apa, bisa taruh minyak sedikit, minyak kelapa yang dicampur dengan baby oil. Kalau kurang keras, adonannya keras, diaduk-aduk terus. Jadi sih itu, Pak. Belum. Pokoknya diaduk terus sampai dia membentuk sebuah bola kecil atau adonan begitu. Sampai merata. Pokoknya aduk sampai merata, no. Oke. Belum stop? Sudah. Tambah lagi. Sudah. Mungkin tambah sedikit minyak. Sampai dia kurang lebih kayak seperti ini. Setelah itu, langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik kecil ini. Persiapan mancing. Untuk persiapan mancing besok hari. Nah, jadi kita masukkan dulu setengah. Nanti yang satu ambil plastik satu, Kang. Dua plastik. Kita masukkan. Boleh sih itu. Enak banget adonan dia. Kita kebawakan umpannya ke sika bawah. Dia dari sini saja sudah tercium bau-bau bawang putih sama telurnya. Ya, enak. Pokoknya ikan bilang enak. Ikan akan pesta strike besok hari kalau adonannya seperti ini. Setelah habis itu, tuh masih ke bawah DP adonan. Kurang lebih itu orang baking seperti ini. Coba lihat di kamera, sedikit kamera situ. Kurang lebih seperti itu. Nanti kasih contoh gunting DP itu. Oke. Sudah cuma begitu? Ya. Jadi DP hasil begini, Mas Kantar. Jadi orang nanti mau gunting DP ujung ini. Kontoran ambil sedikit-sedikit. Kontoran taruh di rumah lah, kan. Coba boleh kasih contoh. Jadi buat kalian para angler yang ingin mencoba membuat umpan seperti ini, boleh dicoba. Ini terbilang sangat
bahan-bahannya sangat murah. Nah, untuk itu, kalau kalian suka nih video, jangan lupa kalian tekan like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa klik lonceng biar dapat notifikasi setiap kali kita upload video. Oke, okay, bye, peace out, and God bless you. Oke, okay, guys, cukup sekian. Salam Koko Mancing.